akan mendemokan proyek kami, yaitu mengirim atau mengontrol lengan robot menggunakan perintah serial. Nah, serial ini kami interfacekan menggunakan dengan modem webcom. Modem webcom ini agar sebenarnya agar kita bisa mengirim perintah melalui SMS. Nah, ini adalah tampilan LCD untuk pada saat microcontroller ini tapi Mega 16 belum menerima perintah apa-apa. Setelah itu kita akan mengirimkan perintah melalui SMS. Nomor yang ada dalam modem dengan format pagar gerak spasi perintah. Contohnya kita coba menggunakan perintah high. Perintah high ini akan membuat lengan bergerak ke atas. Kita kirim. Kita tunggu sampai ada pesan terkirim. Pesan terkirim, kita coba lihat respon pada lengan. Maka lengan akan ke atas. Setelah satu perintah telah selesai dilakukan, program akan mereset atau menghapus pesan sehingga kita bisa mengirimkan perintah lain lagi untuk menggerakkan lengan.